Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Pernah dikecam teruk selepas keputusan untuk tidak lagi mengenakan hijab sebelum ini? Penampilan isteri kepada penyanyi Yoni Boy iaitu Nick Nazira sekali lagi menjadi perhatian gara-gara pakaian yang digayanya ketika sambutan ulang tahun kelahiran Yoni Boy baru-baru ini. Tapi sampai bila first time beraya sebagai husband and wife tahun ni. Kita nak tanya jugalah peminat pasti nanti-nanti. Bila nak dana? Kalau ada tu rezekilah. Memang kalau ada tu nak lah. Tak ada tak rancang pun. Kalau Allah bagi, bagi. Berapa ramai nak? Berapa ramai? Dua je. Bukan lima? Dua. Dua je. Satu lagi satu perempuan. Kalau dapat. She's the boss. Tak boleh nak perempuan. InsyaAllah perempuan dulu. Memang semua orang dah, mak mentua saya dah macam girl eh. Dah tanya dah. Sebab? Saya rasa kakak dia lagi pandai jaga adik ke. So kalau anak perempuan nama tu, dia lebih bertanggungjawab. Hampir setahun mendirikan rumah tangga. Macam mana, apa agaknya pengalaman best lah yang Yoni boleh kongsikan? Pengalaman best banyak tu. Antara pengalaman best yang saya dapat lah tahun ni, saya dapat pergi honeymoon dengan dia buat kali pertamanya. Saya ada pasangan perempuan yang saya tengok, saya bangun, saya nampak dia sebelah saya hari-hari. Tiap-tiap hari saya ada orang masakkan untuk saya. Tapi kita pun kena masuk dapur. Tapi tak apa, makan sedap, semua okey, memang ngam. Dia nak makan sedap tapi dia tolong you tak? Dia air masak, dia basuh. Dia. Itu mengenai kahwinan Yoni and Nick kan? Isu yang sebelum ni timbul mengenai penampilan terbaru isteri Yoni itu Nick kan? Yang sebelum ni berhijab, sekarang dah tak berhijab. Bagi saya, dia ada pilihan masing-masing lah. Dia ada pilihan sendiri untuk menggayakan diri dia sendiri. Dia ada macam lebih. Bagi saya, semua orang ada jalan hidup dia masing-masing. Kita tak tahu macam maybe in a year, mata orang yang you kutuk tu lagi baik pada you. So janganlah terlalu cepat untuk judge. Sebab tak tahu macam sekarang maybe you baik, tiba-tiba in a year you jadi serong pula. Comment Nick, bila orang kata you macam culture shock bila berkahwin dengan seorang selebriti. Saya tak rasa culture shock sebab saya rasa saya memang before ni free hair. Saya cuba bertudung untuk setahun and I tak ada. Inilah dia. Ni memang I yang dari memang dulu. Maybe sebab masa tunang tu I bertudung. Betul. So orang anggap macam memang my whole life I dah bertudung. Betul. Sedangkan I sedang mencuba. Kan kalau boleh janganlah salahkan dia. Saya pun antara salah satu punca. Sebab saya pun ada cakap dengan dia, jadilah diri sendiri. Apa-apa buat, don't fake it, you know. Sebab saya pun tak sempurna. Kita semua tak sempurna. Jadi kita tak apa, kita belajar sama-sama. Didik diri sendiri, saling mendidik lah kan? Penting solat jangan tinggal.